Halo semuanya, welcome welcome back again bersama Bang Gigi. Dan kita mainin game requestan anak-anak bangsa kemarin ya guys ya. Kemarin ada yang request, Bang Bang mainin game apa lagi? Bang Bang mainin Crunch Tycoon. Hah? Apa tuh? Crunch apa gimana sih guys? Ngomongnya ini, ntar aku tanya Mbak Google dulu ya. Tanya Mbak Google dulu guys. Ngomongnya Crunch ini gimana sih? Terjemahan coba ya. The Church. The Church. Church. Bukan Crunch, Church. Kita mainin game Church ya guys ya. Church Tycoon. Jadi ini game HP udah pasti lah ya game HP. Kayaknya sih membangun sebuah gereja guys. Ini aku detailnya kurang tahu tapi ya udahlah pokoknya mainin dulu lah. Di sini ada orang mainin piano guys. Tampilan pertama first look ada mimbarnya anjay. Ada mimbarnya. Terus juga ada tempatnya Bapak Pendeta kayaknya di sini. Ada dua kursi juga di belakang, ada mejanya, ada yang main piano. Lalu di sini ada lampu kayaknya. Ini enggak tahu lampu atau apa gitu loh, coy. Kok ada item-item gitu. Di sini ada jendela, ada pintu. Lalu di sini oke kita bisa drag. Waduh. Wih, ini bisa banyak banget jemaatnya, coy. Oke, kita unlock 12 kayaknya. Oke. Oh, jadi tadi itu enggak bisa ada bangkunya. Jadi enggak bakal ada yang datang. Ini kita pencet. Terus wih. Anjir. Collect duit dari sini, guys. Ini apa-apaan, coy? Ini bisnis, guys. Ini adalah sebuah bisnis, kak adik-adik. Seriously? Ini adalah gereja bisnis, guys. Anjir. Parah banget, guys. Total offer 10 kali lipat di upgrade harganya 300, tapi duit kita masih 10 ya, guys ya. Oke, terus cara nambah duitnya gimana, coy? Ntar unlock 20. Oke, nggak bisa. Harus top up. Genesis over. Oh, harus top up. Claim, daily claim. Oke, claim dulu guys. Apa kita dapat? Oke, 20 per buat apa guys? Ya ampun. Nggak mau coy. Nggak mau iklan coy. Nggak mau, nggak jelas guys ya. Balik. Apa lagi nih? Oh, per buat beranja. Oke. Terus kok duit kita nggak nambah lagi guys? Wih, misinya banyak lur. Ternyata ini game idle coy. Ini game idle coy. Lu ini kok ada 400, ini gimana ceritanya? Oh, kita jalanin ini. Ah, gitu ceritanya. Wah, parah sih guys. Wah, parah guys. 10 kali langsung katanya bisa. Waduh, langsung upgrade 10 kali coy. Unlock pastor. Anjir, itu simulasi full timer bang katanya. Full timer gimana? Konsepnya agak gimana gitu ya guys. Wih, terutama GBI bang katanya. Hah? Apa maksud kalian?
Cus gender junior assistant love. Apa ini maksudnya junior assistant love? Junior assistant love itu apa guys maksudnya guys? Junior assistant love. Wih, duitnya makin banyak guys. Enggak, ini kenapa kok ada ikan, ada roti? Ini maksudnya apa adik-adik semua? Hah? Ini kenapa teriak-teriak coy tiba-tiba? Wih. Duh. Duit kita makin kencang kocak. Duit kita makin kencang, guys. Apakah ada sesuatu di sini adik-adik? Duit kita makin kenceng, guys. Kita tambah kali ya bangkunya, guys. Kita tambah kali ya bangkunya ya, adik-adik ya. Ntar, ini jalannya orangnya mengkolek duit ini lama banget gitu loh. Oke, nice. Oke, udah dihitung. Itu yang dikumpulin makanan atau gimana, coy? Ayo, kolek lagi, bro. Lah, kok cuma 600? Bukannya ini 6.000? Kocak. Apa duit yang bisa diambil emang sedikit, guys? Si. Cara upgrade kantong. Loh, cuman dikit, coy. Cuman 1.000 doang. Ini 8.000 loh duitnya. Tuh. Rp8.000 tapi yang diambil berapa? Loh, cuman 1.000 doang. Cara upgrade-nya gimana, coy? Oke. Apa ini? Ngambil duitnya dikit banget. Aku mau ngambil duitnya yang banyak gitu loh. Upgrade kantong mana, coy? Upgrade kantong, ntar guys, coba guys. Upgrade kantong yang mana, coy? Ini kali ya. Equipment item. Bukan, bro. Duh, ya ampun. Upgrade bonus not aktif. Oke, dua kali bonus. Kita nonton ads bentar. Gak apa. Halo bang, welcome bang Hasanul. Ini kita lagi mainin Kurtz Simulator ya guys ya. Kurtz Simulator. Sabar. Ini bonus katanya untuk mengaktifkan dua kali lipat duitnya katanya. Oke, nice. Udah selesai ikannya. Mana skip? Tombol skip mana, Lur? Oke, silang. Duh. Si. Ini supaya ngambil duitnya biar lebih banyak, kocak. Gimana ceritanya? Gak bisa diklik ini orang ini. Ntar gimana sih? Duh, sampai tumpah-tumpah anjir duitnya. Bro, duitnya sampai tumpah-tumpah, bro. Oh, ini kali ya asisten ya. 13.000 guys. Oh, asisten capacity. Iya coy, bener-bener ini guys. Bener ini guys. Asisten capacity. Betul. Ayo cepetan anjir. Oh, jangan jadi orang goblok banget. Sat gitu loh. Duitnya udah banyak dia gak sat guys. Tuh sampai tumpe-tumpe tuh. Sampai tumpe-tumpe anjir. Wah ini sih. Aduh. Ayo dong cepet dong.
ambilnya yang baik dong. Oke, sama aja guys, ini juga koleknya juga kecil juga ya, gimana caranya kita cepet kaya. Sebenarnya dia udah ini loh. Oke, kita buka bangku lagi. Waduh, cuman bisa kolek 3000 doang. Cuman bisa kolek 3000 doang si Ampas. Si Ampas cuman bisa kolek 3000 doang. Sedih banget, guys. Si Ampas cuman bisa kolek 3000 doang. Sabar. Dulu. Kok ada kengelekan? Unlock. Oke. Terus buat apa? Oh, sini. Select. Anjas. Ngapain dia teriak-teriak kocak? Aduh, gak bisa, guys. Harus di-upgrade terus anjir. Wah, gak imbang yang ngumpulin duit, coy. Lihat nih, ini mas-masnya aja. Tung. Ntar kita upgrade ini terus ya. Lah, kok nge-lag? Oh, ngebug guys. Anjir, ngelag guys. Ntar kita mulai ulang ya, biasa. Udah mulai kaya, udah mulai ngebug guys. Ya ampun, nggak mau lihat iklan kocak. Gak mau lihat iklan. Ngapain lihat iklan? Unlock tadi sini. Oke. Tuh, tadi aku udah unlock ini loh padahal. Oh, kan feeling kan, bener kan? Kebanet, guys. Apa kok kebanet ya? Kayak error gitu loh. Upgrade fasturnya, Bang. Wih. Gimana cara upgrade fastur sel? Upgrade fastur gimana caranya? Ya barusan gak ke-save dong. Ya ampun, ampas. Barusan nggak ke save ya. Kita upgrade terus yang di sini, guys. Kita upgrade terus yang pengumpul duitnya supaya bisa bawa duit banyak. Nah, nice. Ininya dulu ya, guys ya. Pokoknya jangan upgrade bawah-bawahnya, upgrade yang ngumpulin duit dulu, guys. Karena poin pentingnya adalah kalau yang ngumpulin duit gercep, nah itu pasti mantep ya. Nah, kita upgrade dulu yang sebelah kiri level 9 supaya lebih bisa ngambil duit lebih banyak lagi. Gimana sel cara untuk menjadikan gereja cepat kaya di sini, guys ya? Gimana sel caranya sel? Oke. Ngambilnya berapa? Ya cuman 1000-an doang, kocak. Dia ngambil cuman 1000-an doang anjir. Oke, 1000. Ini yang ngambil kantong ini emang cuman segitu doang batasnya. 7000, oke. Udah mulai meningkat ya, 7000. Oke, kita naikin sama-sama level 9 supaya sama-sama banyak. Iya, kantongnya cuma ngambil 1000 doang. Lah, kenapa cuma dikit doang, Pak? Iya tuh guys, si Ampas ini ngambil berapa nih? Dari 15000 dia ambil. Rp6.000 doang anjir. Kenapa ngambilnya tuh dikit-dikit? Kenapa nggak langsung banyak gitu loh? Aneh bet loh orang ini. Berarti kita harus ngambil yang ini. Apa upgrade yang pengambil treasernya ini ya? Ngambil hartanya ini guys. Kita harus upgrade si pengambil harta. Karena kuncinya itu kita kaya dari si pengambil harta ini guys. Ya ini juga pengaruh sih. Cuman ini kalau ngambilnya cuman ya kayak 8000 langsung lah, 20000 kayak gitu. Ini pekerja-pekerjanya yang lain udah setengah mati, dia tuh ngumpulin 7000. Ini ngambilnya lama bet ya. Bisa main gak sih anjay? aduh. Oke, tadi 8000 harusnya sekarang 15000 ya. 5000 doang.
Kenapa makin hari makin sedikit kintil-kintil? Kenapa makin hari makin sedikit kocak? Oke. Berapa guys? Dari 7.000. Tadi kan udah 8.000. Ya, cuma nambah 1.000 doang anjir. Gak signifikan guys nambahnya guys. Alah siap boy. 3 kali collection value at of treasure at level 20. Jadi 3 kali perkaliannya 3 kali itu di level 20. Oke, enggak apa-apa. Kita grinding aja terus. Deng 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 deng. Kita upgrade dulu. 2 kali lagi level ini ya. 2 kali lagi level 20 ya. Harusnya kebuka sih 3 kali lipatnya. 12 berarti sekali bisa ngambil 12.000. Oke. 12.000 kita tunggu satu kali ngambil lagi ya tiga-tiga. Kita tunggu satu kali ngambil lagi. Ntar kita enggak usah ngabrik-ngabrik yang lainnya. Soalnya yang lainnya ini udah OP banget, guys. Udah OP banget ini. Upgrade pendeta bang, unlock new pastor, oke. Jadi lebih cepat nggak sih guys? Wih, apa guys ini guys? Apaan nih teman-teman? Tiba-tiba ada pohon yang kebakar adik-adik. Hah? Tiba-tiba ada pohon yang kebakar. Menurut kalian itu apa guys? Menurut kalian itu apa adik-adik? Tiba-tiba ada pohon yang kebakar anjir. Apa itu guys? Hah? Apa itu guys? Yang kebakar ini apa adik-adik menurut kalian? Kok pohonnya kebakar tapi ruangannya nggak kebakar anjay? Ini guys? Hah? Pohon kebakar tapi ruangan nggak kebakar guys. Mind blowing banget nggak menurut kalian? Kita upgrade level 20 juga. Oke, nggak ada. Level 50 ngaruhnya. Yang ini level berapa? Level 60 ngaruhnya. Aduh, nggak bisa sih. Harus imbang sih. Harus imbang guys. Kalau ini mah, kalau gini ceritanya mah, ini game ditinggal anjir. Bener nggak sih guys? Kalau gini mah ceritanya ini game ditinggal ya. Bener nggak sih? Select. Terus ini buka lagi yang baru. Oke, terus kita select juga. Kita kasih gini guys. Oh, untuk ngebus. Ya. Untuk ngebus ternyata bisa dibus gini juga itu. Tuh. Jalannya bisa kencang, guys. Karena yang teriak-teriak ini motivator kayaknya, guys ya. Yang teriak-teriak itu enggak tahu gimana ceritanya dia bisa teriak-teriak terus jalannya orang-orang bisa lebih kencang gitu, guys. Aku helannya gitu sih. Oke. Oh berarti kita ngupgrade yang ngambil ini aja guys ya. Ngupgrade yang ngambil ini aja guys ya. Karena yang ngambil ini udah mulai kayak menurun gitu loh. Harusnya bisa keambil lebih banyak tapi ini cuman kayak segitu-segitu doang. Ntar ini 30.000. Oke, sekali ngambil 30.000 udah bener. Kita upgrade yang ini. Oke, nice. 10 kali berapa? 300. Wih, gak bisa gitu dong. Mahalan dong. Ya cuma ya lebih cepat yang ambil duit guys. Udah mulai nggak imbang anjir. Oh ini juga bisa di upgrade seatnya. Percuma kalau ngupgrade seat tapi yang nganterin ini kelamaan coy. Nggak bisa coy, harus imbang ya coy. Nggak bisa coy, harus imbang coy. Kapasitasnya harus imbang ya coy ya.
Oke, 80k. Wih, ini udah bencana sih. 80k dia guys ya. Sekali ambil 80k. Sedangkan kapasitasnya ini 20k. Berarti kita upgrade yang ngambil ini guys sampai sekitar 80k. Anjay, ini mah bencana lur. Wah, gak bisa gitu coy. Oke, 10 kali 80 10 kali 30, oke nice. 44, harusnya meningkat guys pendapatan dari bangku depan. Bangku belakang sudah mahal soalnya adik-adik. Pendapatan bangku belakang sudah mahal ya adik-adik ya. Oke nice, kita upgrade terus sampai 50k pokoknya. Pokoknya income-nya kita upgrade-upgrade. Biar kita, ya ampun, loading semua skillnya. Ya ampun, loading semua. Ini kita gaskan ya adik-adik. Duh. Wih, apa nih guys? Kok tiba-tiba ada sayuran gini guys? Tiba-tiba ada sayuran gini apa guys? Maksudnya? Apakah oh, di sini mau bagi-bagi makanan? Hah? Ini apa nih? Free reward best price. Oh, jadi dapetin ini apa namanya, mutiara. Untuk mendapatkan mutiara adik-adik. Oke, ngeluarin skill. Oke, nice. Apa yang perlu kita upgrade? Kita lihat dulu guys. Apa yang perlu kita update? Collect-nya kayaknya ya. Oke, sudah. Collect-nya sudah kita upgrade. Kayaknya butuh upgrade bangku penonton guys ya. Kayaknya butuh upgrade bangku penonton. Feelingku kayaknya butuh upgrade bangku penonton. 500.000. Mahal betul 500.000. Lihat tuh. Coba dari 200 ya kolek berapa sih? Wih, udah besar banget. Wah, kayaknya sih bangku ini aja ya guys ya. Udah besar banget guys. Apa yang kolek ini ya? Tetap yang kolek kayaknya ya guys ya. Oke, lebih imba lagi. Habis gitu yang ini ya guys ya. Terus habis gitu baru bangku penontonnya guys. Ntar sabar guys, seru juga main ini. Seru juga, kocak main ini. Wih, 1M. Alah siap boy, 1M anjir. Upgrade-nya 1M guys. Wah, gak masuk akal sih ini. Upgrade-nya 1M anjir. Gak masuk akal, kocak. Kita upgrade ini dulu kali ya. Supaya pendapatannya meningkat ya. Kayaknya gitu sih. 750k. Mending bangku penonton baru aja lah. Daripada 750k kita buang di sini. Ini berapa sih koleknya? 100. Treasure capacity-nya 600. Oke, mantap. Mantap, ini bisa kayaknya. Bisa ini dulu kayaknya guys ya. Rp700k. Oh, berarti bangku penontonnya yang harusnya lebih dibanyakin. 400 tuh. Tuh. Harusnya langsung di sini. Eh. Belum sih. Nah, ini habis gini guys. Kita buka bangku penonton yang baru, guys. Ntar. Ya, kok 100? Oh. Ya ampun, kurang jauh dong ini. Alas ya boy. Aku kira apa lu. Ya ampun, tiwas aku ngupgrade level yang ini gede-gede. Alas ya, aku kira dia bisa kemampuannya udah GGWP, ternyata belum, 400. Nice, gitu dong. Satu angkot yang banyak supaya gak mondar mandir. Kocak banget gitu loh. Wih, 1M. 1M serius. 1M bisa upgrade 10 kali dong. 4M mudahan guys. Aduh, sekali upgrade 4M apa-apa. Oke nice. Loh, ya gak jadi upgrade dong. Gak jadi upgrade dong. Sekali lagi.
Oke, langsung mampus separuhnya langsung. Nice. Kita upgrade satu kali dulu. Kan masuk nih, langsung kita buka yang ini nih. Crot, langsung kita ambil nanti. Crot, nice. Lalu kita upgradein untuk si tukang ambil duit ini guys, karena tukang ambil duitnya udah kalah jauh ya, udah kalah jauh guys. Oke, nice, nice. Tuk 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 tuk. Kita upgrade, kita upgrade, kita upgrade, kita upgrade. Aduh, skillnya pada belum keluar semua anjir. Pastor of Love, anjay. Pastor of Love. Kita coba aktifin dulu. Oke, nice. Widi. GGWP enggak tuh, guys? GGWP enggak tuh, guys? Keluar skillnya, guys. Hah? GGWP enggak tuh keluar skillnya? Anjay. Ntar, ini kita beli lagi guys supaya lebih cepat ya. Siapa tahu durasinya berkurang. Oke, gasken. Gasken supaya semakin cepat adik-adik. Gila. Wih, 11M anjir. 11M serius. Gila sih. Ini benar-benar petualangan kita itu menjelajahi kota-kota game itu ya guys ya. Makin gak masuk akal guys. Makin gak masuk akal anjir. Anjir apa? Coba adik-adik semua. Mending langsung upgrade 7. Gak bisa guys, mending upgrade satu-satu ya. Gak bisa langsung upgrade 10 coy. Kalau gini ceritanya mahal bet soalnya. Ini berapa? Kapasitasnya sekarang berapa coy? 2M, berarti sekali angkut 2M. Kita lihat kapasitasnya 1M ya, kapasitinya ininya. Oke, berarti saatnya kita upgrade untuk ke sini coy. 10 kali. Oke, 10 kali dulu yang sini kita upgrade 10 kali juga guys. Oke, nice. Pokoknya kita upgrade 10 kali dulu. Ini level berapa? Seat 1 level 4, seat 2 level 60, seat 3 kita upgrade 10 kali lagi level 11 masihan. Seat 4. Loh, apa nih? Enggak mau. Kita bangun Mega Crunch. Kursinya tambah, Bang. Udah maksimal. Ini saat yang di bawah 11M. Sabar, 11M mahal banget, guys. Kita tingkatkan di sini ya, guys ya. Pengumpul duitnya, guys. Karena poin penting dalam sebuah gereja adalah ya kalian tahu sendirilah, guys. Enggak berani guys aku ngomong guys. Dalam Kurtz Tycoon ya. Kurtz Tycoon adalah poin pentingnya pokoknya bisa mencetak duit lebih lagi guys ya. 1 jam. Oh, jadi kalau unlock bawah ini 1 jam anjir. 1 jam coy. 2M. Dia membawa 2M. Satu kali aku angkut berapa? Duh, enggak ngangkut apa-apa. Cuman lewat doang. Goblok. 2M nya ambil lah anjir. Kapasitasnya cuma 2M doang guys. Iya. Yeah. Oke. Okay. Cara supaya cepet pengangkutnya di upgrade lagi gak sih? Atau kita 15B dong. 15B dong. 30B dong. Ya ampun, mahal-mahal banget guys. Kenapa nyewanya orang-orang ini jadi mahal banget guys? Menurut kalian kenapa seperti itu adik-adik? Kenapa tarifnya orang-orang ini kok jadi mahal-mahal banget guys? Si 2 7 juta, tapi kalau yang ngambil duit gak cepet ya sama aja ya kan? Si 2 7 juta, tapi kalau... Oke, berarti kita komit untuk mengupgrade ini ya guys ya. Kita komit untuk mengupgrade yang mengambil duit ke bangkunya orang-orang guys. Kita komit untuk mengupgrade yang ngambil duit ke bangkunya orang-orang. 11 juta kan? 10 kali 13 juta. Oke, dua kali ini si cewek ini mondar-mandir ya guys. Dua kali si cewek ini mondar-mandir guys. Thank you.
Tos 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 tos. Gue 13M, nice. Cepet 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 cepet. Kita upgrade asistennya. 10 kali langsung 54. Wih, kapasitinya. Wih, tambah lagi coy, ada 4 anjir. Ada 4 kocak. Kocak 10 kalinya berapa, guys? 28. Oke oke, bisa lah ya. Wah, enggak bisa coy. Dia ngambilnya cuman kekuatannya cuman 2M kayak gini per menitnya. Wah, ini baru susah, guys. Enggak bisa langsung 10, harus satu-satu ini. Kalau 10 langsung kelamaan. Kalau 10 langsung kelamaan ya, guys ya. Durung. Dung 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 durung. Ntar sabar, guys. Kok jadi ketagihan ya? Kok jadi ketagihan sumpah mainin ini. Tuk 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 tuk. Oke, kolek terus, kolek terus, kolek terus, kolek terus. Upgrade kali ya, upgrade kali ya. 10M, guys. 40M, enggak mungkin 40M kita. Oke, nice. Kabar jadi biar sekali sambit langsung dapat berapa ini? 5M. Sekali ambil 5M. Ada 2 sekarang. Ah, 2, guys. Wah, gak ngatasi anjir, gak ngatasi, guys. Wih, duitnya orang-orang yang habis. Persembahan adalah cara kita mengkoneksikan dengan uang. Parah, parah, parah. PLYXZ emang paling toksik dan parah, guys ya. Jaga, jaga, awas, awas, awas. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kesleting ya, guys ya. Jangan sampai kesleting, ingat teman-teman. Oke, kita upgrade 10 kali dulu. 14M ya. Ini kita udah cepet ngumpulin duitnya. Unlock bangku belakang gak sih? Unlock bangku belakang gak sih? Wih, parah sih. Semakin mudah kita mengumpulkan duit adik-adik. Semakin mudah kita mengumpulkan duit adik-adik. Hah? Bener gak sih? Semakin mudah kita ngumpulin duit gak sih? Jadinya lihat tuh, guys. Tuh. 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 Coba 20M diambil cepet gak? Cepet banget. Ngambil 20M cepet banget, guys. Ngambil. Oke, kita lihat iklan sebentar. Gak masalah ya, lihat iklan sebentar ya. Demi membuka bangku yang baru, guys. Gak masalah, guys. Gak masalah, guys. Oke. Tuh. Loh, bukannya sudah barusan? Wah, parah sih. Parah sih. Kan aku sudah nyelesain misi lihat iklan. Wah, parah, guys. Kita dibodoh-bodohin anjir. Wih, game ini asik juga, coy. You win. Oke, ini harus hilang. Reward diberikan. Nah, kayak gini dong. Alah, sia, ditipu loh. Barrier unlocked. Ya iyalah, barrier unlocked lah. Oke, satu orang ini ngambil 5M.
kayaknya kurang cepet sih ini guys. Kayaknya kurang cepet sih ini. Harus kita upgrade dulu ya, 10 ya kayaknya. Nah, satu orang ambil 10M biar cepet habis duitnya orang-orang. Gitu caranya, begitu ya guys ya. Jadi per detik kita mendapatkan duit secara cepat coy. Bentar coy, 3M, waduh, ini duitnya orang-orang sekarang yang cepat habis ya. Oke, kita upgrade dulu 10. Oke, nice. Kita upgrade dulu ini 15, kita jadiin level 100 dulu kayaknya ya. Semakin kita kasih persembahan yang banyak, semakin kita diberkati Tuhan, Bang. Ya, kalau konsep di dunia nyatanya sih enggak sementah kayak gitu ya, guys ya. Cuman di sini enggak tahu, guys, enggak berani komen aku. Takut salah ya, tiga-tiga takut salah, guys. Bentar, ada yang bisa di-upgrade bangkunya? Aduh, cuman bisa kolek 9M doang. Oke, 10M udah standar sih ini. Udah mantap sih kayaknya ini sih, guys. Ini yang perlu di-upgrade kayaknya. Soalnya dia kok makin lambat lagi gitu loh. Nice. Biar 61, guys. Biar 61 dulu. 61 dulu, dia bisa kolek duit 26M. Harusnya selama 1 menit kita bisa 70M, guys. Wih, hitung-hitungan matematika kita kuat sekali ya, adik-adik ya. Oke, kita upgrade menghasilkan berapa ini? Per second 300. Besok aku nginep di rumahmu, Bang. Kau jangan ngomong doang, Marcel. Jadi orang ngomong doang. Masih ada tukang. Jangan-jangan masih ada tukang. Wih, 19M anjir. Cepet banget, guys. Kita jadi cepat banget untuk mendapatkan duit 19M, adik-adik. Kita ini sih kita unlock. Ya ampun, 20 dong untuk unlock ini. Ini untuk apa ya? Dua kali. Oh, jadi bisa gitu. Oh, iya. Jadi bisa gitu ya, guys ya. Oke, ntar 30B anjir. Mahal banget, guys. 30B anjir. Gak kayak gitu ya. Ntar, wih, ini bisa di-unlock. Mantep banget. Semakin belakang semakin mahal ya, coy ya. Tuh lihat tuh. Semakin belakang semakin mahal, guys. Upgrade lagi enggak sih? Gua bacanya cringe tycoon kurz. Kurz. Ini kurz kalau enggak salah. Yang benar bacanya kurz kalau enggak salah, guys ya. Iya, kalau enggak salah yang benar bacanya kurz. Aduh, level 60, guys. Level 60 dua kali collectible. Oke, satu kali lagi 15. Main Angry Bird Go kayak Winda Basudara. Boleh main game-game ringan aja ya, fun ya. Kalau main game-game ringan fun ya. Iya, aku lebih suka main game-game ringan, guys. Jadi fun gitu, guys. Jadi kayak fun banget nih. Oh, udah lebih cepat ya, coy ya. Ini loh bangku belakang ini loh, guys. Gila banget, guys. Bangku belakang ini loh, gila banget dapetnya. Cepet banget gitu loh. Duh, udah habis, coy. Wah, ini gak ngatasi, guys. Yang ngambilin duit udah gak ngatasi lagi, coy. Wah, cepet banget ya. Gereja kita cepet banget. Tapi Honkai juga, yoi. Satu hari bisa 10 game, guys ya, Bang GG ya. Kalau satu hari main game-game HP bisa 10 game, anjir. Bener gak sih? Bebek-bebek apa yang belok ke kiri terus? Bebek-bebek apa yang motor bebek, bener ya? Motor bebek, bebek-bebek apa yang belok ke kiri terus? Motor bebek lah, guys. Sudah nggak ada yang salah dari motor bebek. Pasti motor bebek, adik-adik ya. Bebek-bebek apa yang belok kiri terus? Soalnya motor bebek. 50M anjir. Sekali dia kolek 50M, guys. Apakah dia mengeluarkan sesuatu, adik-adik?
Apakah dia mengeluarkan sesuatu adik-adik? Lihat tuh, semakin pesen guys. Orang-orang makin pesen guys. Orang-orang makin pesen anjir. Oke nice nice. Anjay, orang-orang makin pesen guys. Satu orang 50M. Wah ini kurang bisa ditoleransi guys. Satu orang jangan 50M lah satu orang. Iya biar cepet ngambilnya duitnya. Biar semakin cepat berkembang. Jangan lama-lama ya guys ya. Jangan lama-lama. Jadi malah lu salah, orang cuman jawab motor bebek. Yang bener bebek kunci stang. Lah iya motor bebek kena kunci stang. Motor bebek, bebek, bebek. Emang paling ampas ya. Aku ada tebak-tebakan gimana? Eh? Aku ada tebak-tebakan guys. Loh. Astaga. Yang belakang mahal banget loh. Cepet banget guys 60 jutanya. Yang belakang cepet banget ya guys ya 10 jutanya. Kita upgrade ini aja dulu ya gak sih? Biar yang depan makin mantep guys. Kita upgrade dulu gak sih? Yang depan kalah sama yang belakang coy. 10 kali oke okay, nice. Biar semakin meningsoy guys. Biar semakin meningsoy coy. Oke okay. Widih. Udah kakak. Biar semakin terasa ya orang-orang ini. Biar semakin terasa guys. 50-50 kayaknya udah cocok lah ya. Kalau 50-50 itu 100-100. Tuh. Ayo coy. Kita gaskan coy. Uji level 100. Lu cuman bilang motor bebek. Oke. Bang GG puasa enggak? Menurut kalian, ayo tebak-tebakan guys. Bang GG puasa apa enggak? Ayo tebak-tebakan guys. Bang GG puasa apa enggak guys? Menurut kalian guys. Tebak-tebakan Bang GG puasa atau tidak. Mampus lagi. 1,5M setiap sekali bawa. Semakin meninggoy guys ya. Semakin meninggoy kita mengumpulkan duit di sini. Gila ya guys ya. Sumpah gila sih. Lah kalah cepet lu boy. Kalah cepet sama yang ngumpulin duit lu boy. Kalah cepet sama yang ngumpulin duit lu. Tuh cuman serot. Ayo cepet sampai dapetin 1B guys. Sampai dapetin 1B guys. Oke sekali dan. Sekali ngambil 300 anjir. Sekali ngambil 300 anjir. Sekarang semakin bencana guys. Kita buka bangku yang paling belakang gak sih? Bener gak sih guys? Kita buka bangku yang paling belakang gak sih? Biar makin cepet. Biar makin OP lagi guys. 1,3B ya. 1,3B guys. Coba. Pendapatannya berapa? 230M. Makin gak masuk akal anjir. Kita harus upgrade ini dong. Tuh gak ngatasi kan yang naruh duit. Udah mulai gak ngatasi guys yang naruh duit. Seriusan. Gak bisa guys, harus upgrade satu-satu ya. Duitnya gak cukup soalnya. Oke nice. 100 dulu, level 100 dulu. Bisa collect makin banyak guys. Wajib level 100 dulu ya guys ya. Makin belakang lihat. Kenapa harus beli bangku, kan harusnya harganya sama ya. Ini enggak guys. Beli bangku harganya makin mahal gitu loh. Tadi sudah 1B,
Terus di sini 13B. Di sini 27,4B. Ya ampun, kenapa makin hari makin mahal gitu loh beli bangkunya? Makin enggak logis anjir. Makin hari makin mahal guys beli bangkunya. Apa-apaan coba? Hah? Orang yang sering kehilangan mobil. Bentar. Enggak tahu. Orang yang sering kehilangan mobil apa? Enggak bisa. Udah aku pikir-pikir sampai mentok ternyata enggak bisa jawab, guys. Apa, guys? Orang yang sering kehilangan mobil adik-adik. Orang-orang apa yang sering kehilangan mobil katanya? Apa, cuy? Orang-orang yang sering kehilangan mobil apa sih? Carlos. Semakin kita beli, semakin kita kurang. Apa? Aku buat tebak-tebakan nih. Semakin kita beli, semakin kita kurang, guys. Semakin kita beli, semakin kita kurang. Ayo, pasti nggak tahu kan? Pasti nggak tahu kan? Hello Bang, halo Steven juga. Welcome Steven. 13B. Mahal banget anjir. Uang jambret. Tahu loh dia. Padahal aku mau itu loh. Padahal aku mau plesetin loh. Tapi dia tahu loh. Aku kira pikiranmu udah yang meleset-plesetan. Ternyata Boleh lah. Adu mekanik dengan Gipen boleh, guys. Adu mekanik dengan Gipen, guys. Ngeri, guys. Oke, guys. Thank you semua. Bentar, ini kurang dalam konteks apa, Su? Ya bener kok, ngapain kurang dalam konteks apa. Thank you semua udah nonton Bang Gigi dari awal sampai akhir. Kita main Kerts Simulator ya, Kerts Tycoon. Besok kita mau mainin game-game HP. Udah kita melanglang buana di game HP, tapi tetap tiap hari enggak lepas antara Lego dan juga GTA 4 ya guys ya. Karena sekarang libur GTA 4, berarti besok GTA 4 nya. Thank you semua, jangan lupa subscribe, like channel kita. Kalian juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya enggak terlambat tiap Bang Gigi live. Thank you yang udah nemenin, ada Kipen dan Steven terakhir yang aku lihat, ada VLY Exit juga. Thank you semua, jangan lupa sampai ketemu di video selanjutnya.